الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقف بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman mazidah Amma ba'd ba Ikhwanifiddin Rahimani Allah wa iyaakum ajma'in Kita lanjutkan dari pembahasan kita yaitu fada'il al-kalimatil arba keutamaan kalimat dikir yang empat yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Sebelum. pembahasan kita sebelumnya adalah sampai pada hadisnya Ummu Hanik bintu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anha yang berkaitan dengan keutamaan empat kalimat ini. Umuhani Hanik radhiyallahu taala anha berkata, kita ulangi hadisnya. Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu inni qad kaburtu wa da'uftu aw kama Rasulullah SAW pernah melewatiku dan aku mengatakan sungguhnya aku sudah sepuh sudah bertambah umurku wada'uhtu dan semakin lemah aku aku kama atau sebagaimana yang beliau katakan famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisah maka Perintahkanlah aku dengan suatu amalan yang aku beramal dengannya dan aku bisa dalam keadaan duduk. Qala sabbihillaha mi'ata tasbihah Fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabah. Tu'tiqi fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabah. Tu'tiqi nahamin waladi Ismail wa hamdillah mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'ata farasin musrajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah wa kabbirillah mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu mi'ata badalin muqalladatin mutaqabbalah wa hallili mi'ata tahlilah qala ibn khalaf ar-rawi an asim ahsibuhu qala tamla umma baina samai wal ard wa la yurfa yawma idin li ahadin amalun mislu amalik illa an yatiya bi misli ma bihi maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sabbihi bertasbihlah engkau seratus kali Karena yang demikian itu setara denganmu dengan 100 budak yang engkau bebaskan dari keturunannya Ismail. Dan bertahmidlah. Ya, sabihi yaitu ucapkan subhanallah. Wahmadillah yaitu ucapkan alhamdulillah. 100 kali. Maka ini setara denganmu dengan 100 kuda yang dalam keadaan berpelana ya, dan bertali kekang, artinya kuda-kuda yang siap tahmilina alaiha fi sabilillah ya, yang engkau bawa untuk berjuang di jalan Allah. Wa kabirillah dan bertakbirlah seratus kali. Karena ini setara denganmu dengan seratus unta yang penurut dan jinak Wa bertahlillah. Yaitu ucapkanlah la ilaha illallah seratus kali kata Ibn Khalaf yang merawatkan dari Asim ya aku menyangka dia beliau bersabda tamla'u yaitu seratus tahlilah ini seratus la ilaha illallah ini tamla'u ma baina sama'i wal ard akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi wala yurfa'u yawma li ahadin amalun mislu amalik dan tidaklah diangkat pada hari nanti yaitu pada hari kiamat ya amalan seperti amalanmu artinya tidak ada yang menyamai amalan ini kecuali ada orang yang datang membawa amalan sepertimu Qala al-Mundiri rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Berkata al Imam al-Mundiri di Targhib wa Tarhib ya diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wa hassana isnadahu al-Allamah al-Albani rahimahullah. Ya dan sanadnya dihasankan oleh al Imam al-Albani rahimahullah. Qala al-Mu'allif hafizahullah wa ta'ammal hadha ats-tsawab al-'adzim. Al-Mutarat taba ala haula'il kalimat Perhatikan ya, Pahala yang sangat besar ini Yang diperuntukkan Dipersiapkan bagi empat kalimat ini Faman sabbaha lillah Barang siapa yang bertasbih kepada Allah Mi'ah seratus kali Aikala subhanallah mi'ata yaitu dia mengucapkan subhanallah seratus kali fa innaha ta'dilu itqa mi'ati raqabatin min waladi ismail maka ini menyamai setara dengan pembebasan pahala pembebasan 100 orang budak dari keturunannya Ismail وَخَصَّ بَنِي إِسْمَائِيلَ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ الْعَرَبِ نَسَبًا eh, Dan khususkan keturunan Ismail dengan penyebut, disebutkan secara khusus di sini karena mereka adalah ya أَشْرَفُ الْعَرَبِ نَسَبًا Nasab terbaik dari kalangan Arab adalah nasab ya, dari Anaknya Ismail, keturunannya Ismail. Wa man hamidallaha mi'atan. Ayyu man qala alhamdulillah mi'ata marrah. Dia mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Kana lahu minas sawabi mithlu sawabi man tshaddaqa bi mi'ati farasin usrajatin muljamatin maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka yang bersadakah berinfak dengan 100 kuda eh ya, yang dalam keadaan siap ya, berpelana dan ber tali kekang ya ay alaiha sirajuha walijamuha lihamlil mujahidin fi ya kudanya dalam keadaan siap pelananya siap tali kekangnya siap untuk membawa para mujahidin

pahala menginfakkan seratus ekor unta yang jinak dan menurut tadi. Waman halala mi'atan ay qala la ilaha illallah miata marrah fa innaha tamla ma baina sama'i wal ard dan barang siapa yang halala mengucapkan la ilaha illallah seratus kali ya maka ini ya la ilaha illallah yang diucapkan itu memenuhi yaitu pahalanya ma baina sama'i wal ard ya apa yang ada di antara langit dan bumi li ahadin amalun ya dan tidaklah diangkat pada hari tersebut pada hari kiamat amalan yang semisal dengan amalannya illa tiap tiabi muslima atabihi Ila an atabihi kecuali orang lain tersebut membawa amalannya yang semisal dengannya Ya. Berarti 400 kali totalnya. Ya. Anggaplah 1 detik kita ucapkan subhanallah 1 detik, subhanallah 1 detik. Ya. 400 detik 400 detik itu dibagi 6. Ya, 7 menit pun enggak sampai. Ya, 7 menit. Ya. Atau 10 menit sudah kita bulatkan 10 menit saja apakah kita sudah saking sibuknya sehingga 10 menit pun tidak ada kita memiliki kesempatan untuk ya mengucapkan dikir yang seperti ini dalam keadaan pahala yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa Ya, 10 menit bahkan bisa kita melakukannya sambil melakukan aktivitas yang lain dengan menjaga lisan kita tetap basah dengan dikirlah Qala ya. ar-rabi'ah wa min fadha'ili ha'ula'il kalimat dan di antara keutamaan kalimat-kalimat ini annahunna mukaffiratun lidzunub faqad sabata fil musnad wa sunan at wa mustadrak al-hakim min hadits abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu ta'ala anha قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر Di antara keutamaan empat kalimat ini bahwasannya empat kalimat ini adalah mukaffiraton lidzunub. Ya, sebagai penghapus dosa-dosa, penggugur dosa-dosa. Ya. Disebutkan dalam Ustaz Ahmad Sunan Tirmizi Mustadrak Al-Hakim -ha, al dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Ma al-ardi Tidaklah seorang pun di muka bumi ini dia mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, ya, Wala hawla wa subhanallah, Walhamdulillah wallahu akbar, 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 la hawla wala quwata illa billah ini istilahnya al hawqalah. Kalau tas, uh, atas tasbih, tahmid, takbir, tahlil kita harus paham istilahnya. Tasbih mengucapkan subhanallah. Tahmid mengucapkan alhamdulillah. Takbir mengucapkan Allahu akbar. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. ya. istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi rajiun al hawqalah la hawla wa la quwata illa billah nah, ini juga ada pembahasan khusus ini tentang la hawla wa la quwata illa billah Syed Abdul Razak hafizahullah ya beliau memiliki pembahasan khusus juga ya risalah khusus juga mengenai keutamaan la haula wala quwata illa billah. Okay. La'allana naqra'ahu. Naqra'uhu. Mungkin kita akan baca setelah ini. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La hawla wa la quwata illa billah. illa an walau kana min zabadil Bahar kecuali ya kalimat-kalimat ini akan menghapuskan untuk dirinya dosa-dosa walaupun dosa dosanya tersebut lebih banyak daripada buih di lautan ya luar biasa حسنه الترمذي وصحه الحاكم وأقره الذهبي وحسنه الألباني يا حديث دي حسن كان الإمام الترمذي صحيح كان الإمام الحاكم دي ستجوي على الإمام الذهبي دان حسن كان الإمام الألباني قال والمراد بالذنوب المكفرة هنا الصغائر dan dimaksudkan dengan dosa-dosa yang digugurkan di dalam hadis ini adalah as Adalah dosa-dosa kecil. Ah kalau begitu enggak terlalu istimewa dong. Mungkin pikiran kita begitu. Ya. Yang dihapus cuma dosa-dosa kecil kita saja. Iya masalahnya dosa kecil dosa kecil kita ini yang kecil 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 numpuk. Rasulullah ya. Ya. Kecil 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 ternyata lebih banyak daripada buih di lautan. Rasulullah ya. Lima sabat fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya sebagaimana yang telah tetap dari sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al jum'atu wa Ramadanu ila Ramadan wal jum'atu ila al jum'ati wa Ramadanu ila Ramadana mukaffiratun ma ya selawat salat yang lima waktu dari Jumat ke Jumat dari Ramadan ke Ramadan ini adalah sebagai mukaffiratun penggugur dosa-dosa di antara mereka ya Kapan ijazat suni bal kabair? Ketika dosa-dosa besar itu dijauhi, yaitu sebagai penggugur dosa-dosa kecil. Fakayyad takhir abul istinabir kabair li an al kabirah la yukaffiruha illa tauba. Ditambahkan syarat pengguguran ini pengguguran dosa maksudnya adalah dengan menjauhi dosa-dosa besar karena dosa besar tidaklah digugurkan kecuali dengan taubat. Ya, sebesar apapun dosanya. Kalau seseorang itu bertaubat dengan taubat nasuha, bahkan dosa kesyirikan kalau dia bertaubat dengan taubat yang benar ya inna allaha yaghfirud dunuba ya sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa inna allaha yaghfirud dunuba jami'at wa fi hadal ma'na marawahu tirmidhi wa ghairuhu an anasin malik radiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin ya bisatil warq fa darabaha bi asahu fatana saral warq fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah Innal hamdalillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la tusaqitu min dunubil abdi kam tusaq kitu hadhil syajarah dan yang semakna dengan ini adalah apa yang dirayakan oleh Imam Tirmidhi dan selainnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi melewati pohon yang daunnya itu kering Kemudian Rasulullah SAW memukul pohon tersebut dengan tongkatnya, kemudian daunnya berguguran. Ya, Tahin. kalau dia dalam keadaan uh, normal, ya dalam keadaan daunnya hijau segala macam ya. Tidak akan berguguran seperti itu. Ya. Dan ini juga menunjukkan dia bergugurannya itu apa? Dalam keadaan gampang sekali. Ya. Dipukul sedikit saja dia sudah berguguran daun-daunnya. Nah kata beliau, Fakala Rasulullah SAW innal hamda, sungguhnya alhamdulillah, Wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akan menggugurkan dari dosa-dosa hamba. Tamat ya. asaqat waraq wahadihi sajarah sebagaimana daun dari po dari pohon ini berguguran. Ya, ini sebagai penguat hadis yang sebelumnya bahwasannya empat kalimat ini adalah mukafiratun lidzunub mukafiratun lidzunub penghapus dari dosa-dosa kita yaitu as-sagair Taib, kita ambil satu keutamaan lagi. Qala wa min al-khamisah, fa, keutamaan yang kelima. Wa min fadaili haula'il kalimat di antara keutamaan kalimat-kalimat ini annahunna gharsul jannah bahwasanya kalimat-kalimat ini adalah tanamannya surga rawat tirmidzi an abdillah bin mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh imam tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda laqitu ibrahima lailata usriyabi aku berjumpa dengan ibrahim ya itu khalilullah ibrahim alaihi salam nabi ibrahim alaihi salam pada malam terjadinya peristiwa Isra. Fakallah ya Muhammad. Ya Nabi Ibrahim berkata kepadaku ya Muhammad, akri umat tak salam. Sampaikan kepada umatku dariku salam. Wa akhbirhum an al jannah turbah. Uzbatul ma wa annaha ki'an ghirasuha subhanallah walhamdulillahi wa ilaha illallah akbar. Khabarkan kepada mereka bahwasannya surga itu ya tanahnya baik, airnya segar, wa hakian dan bahwasanya surga itu kian, Yaitu tanah yang rata bagaikan apa namanya? Kalau di terjemahannya itu kayak lembah. Yaitu lembah yang luas, Girasuha tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah Ya, nanti akan dijelaskan. Wa fi di hadal hadis di dalam sanad hadis ini terdapat Abdurrahman bin Ishaq. Lakinna lil hadis Lakin hadis lakinil lil hadisi syahidan akan tetapi terdapat dua syahid ya bagi hadis ini ya bihima yang dia menjadi kuat dengan sebab keduanya. Min hadis si Abi Ayyub Al Ansari, wa min hadis si Abdullah ibnu Omar, yaitu dari hadis Abu Ayyub Al Ansari dan Abdullah ibnu Omar. Kali ini Abdullah bin Mas'ud wal Jamuqa jam'u qa wa huwa al mustawi al wasi' fi watatin min al ardi ya'luhu ma sama' fa yumsikuhu wa yastawi nabatuhu kada fi kada fi nihayat al ibn al athir Ya, al mustawi yaitu tempat yang mustawi yang datar luas Nah dia berada di tempat yang rendah sehingga air itu ya luhu maul sama ya air itu dia tetap aja di situ kemudian ditahan air itu di situ ya kan dia tidak ngalir lagi ya wayas tawinabah tuh tumbuhannya tumbuh sempurna tumbuh subur di situ ya Bagaimana disebutkan oleh Ibn Al-Asir dalam kitab An-Nihaya. Wal-maksud an-nal-jannah yan-mughira suha sari'an bihadihil kalimat. Maksudnya adalah surga tanamannya tumbuh dengan cepat dengan empat kalimat ini. Kamayan mugira sulki'an minal ardi. Wa ya. nabataha. Fakulama karrarha abdu Nabatalahu fil jannati bi'adadiha Sebagaimana Tanaman yang ada di kian ada di lembah yang luas tadi Subur ya Dia rendah Air itu tertahan di situ Itu tumbuh dengan cepat juga tanaman di situ Nah semakin orang itu mengulang ya ketika seorang hamba dia mengulang-ulang menyebutkan berzikir dengan empat kalimat ini maka akan tumbuh ya pohon-pohonan di surga sesuai dengan jumlah yang dia ucapkan dari takbirnya tersebut atau zikirnya tersebut apakah itu tasbih, tahmid, takbir ataupun tahlil ya ini diantara yang kita bisa disebutkan dari keutamaan empat kalimat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya karena yang keenam ini cukup panjang. Nang tapi lahunasubahana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.